Baik, terlalu baik. Baik. Yesus baik bagiku. Yesus Amin. baik. Amin. Sore hari ini ibadah kita, walaupun cuma seperti ini online, hadirat Tuhan pasti ada ketika kita benar-benar connect sama Tuhan. Yang sakit disembuhkan. Amin. Amin. Yang lemah dikuatkan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anakmu, Tuhan Yesus Kristus. Sore hari ini, Tuhan, kembali kami merendahkan diri di hadapanmu, Tuhan. Atas kasih dan anugerahmu, Tuhan, boleh mempertemukan kami, Tuhan, dalam ibadah kami online sore hari ini, Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau Allah kami yang tak terbatas Tuhan. Engkau Maha hadir dimanapun kami berada Tuhan, di rumah kami masing-masing. Terjadi lawatan-Mu Tuhan lewat ibadah kami sore hari ini Tuhan. Kiranya dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan, Roh Kudus-Mu melawat kami setiap pribadi masing-masing Tuhan Yesus. Hingga yang sakit Tuhan disembuhkan Bapa, yang lemah dikuatkan Tuhan, yang kekurangan Tuhan yang mencukupkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bawakan segala pergumulan kami Tuhan Yesus sore hari ini Bapak. Kami tak izinkan Tuhan roh yang bukan dari Tuhan untuk mengganggu ibadah kami sore hari ini. Biarlah roh Tuhan saja Tuhan yang datang kepada kami Tuhan, sehingga lawatan terjadi, mujizat terjadi Tuhan lewat puji-pujian kami Tuhan Yesus. Berkati semua yang melayani hari ini Tuhan, baik yang membawa firman, baik yang musik, WL Tuhan Yesus, kiranya roh hikmat yang dari Engkau Tuhan menyertai kami semuanya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji bagimu, kami siap memuji dan memuliakan namamu. Hanya di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Dan sambut pujian kita, Engkaulah kekuatanku. Tempat perlindungan saat badai aku tak akan Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan,
dari awal dengan tujuh saudara iman ini dalam hati saudara, engkau lah kekuatan. Tempat
Menus membuka ibadah kita sore hari ini. Terpujilah ya Allah Bapa kami di sorga. Dalam namamu Tuhan Yesus yang kami tinggikan, agungkan pada malam hari ini. Kami bersyukur, berterima kasih kebaikan, kasih belawatan, lindungan Tuhan Yesus. Baik keselamatan tubuh jiwa roh kesehatan anak institut dan jemaat atau Pemalang dari hari hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai kita rasakan pada malam hari ini karena kemurahan-Mu saja ya Tuhan, sehingga nyatakan pada
keluarga hambamu maupun keluarga jemaat di Malang. Terima kasih Tuhan keselamatan tubuh, jiwa, roh dan kesehatan kepada di Malang. Bapa di surga, Allah yang kami sembah, kami tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Ampuni segala pelanggaran dosa kami anak istri Tuhan. Pelanggaran jemaat di Pemalang, pelanggaran hambamu. Mungkin banyak perkara yang tidak berkenan kepadamu. Kami malam hari ini kami percaya Tuhan. Engkau mengasihi kami, Engkau mengampuni kami. Biar Roh Kudus sendiri jamah hati pikiran kami untuk mengerti akan kasih-Mu yang luar biasa. Bapak. Terpujilah ya Tuhan Yesus. Terpujilah ya Tuhan yang kami sembah. Kami serahkan ibadah kami malam hari ini dari awal pertengahan sampai akhir Tuhan. Baik penyembahan kami, baik kepujian, memuji nama-Mu dan baik firman-Mu. Kami serahkan dalam nama-Mu. Sebab kami hanya berharap bersandar atas kasih-Mu melalui firman-Mu. Oleh kasih-Mu, oleh puji-pujian-Mu. Oleh kasih-Mu, kalahlah penyembahan. Inilah pengharapan kami yang kami agungkan di dalam nama-Mu. Di dalam nama Tuhan, kami serahkan ibadah kami. Ibadah online malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan, kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Saudara diberkati. Diberkati. Amin, amin. Kami jelas enggak, saudara? Jelas sekali dari sini. Jelas sekali. Bu Diana belum sehat? Bu Diana masih belum sempurna. Menjama. Mbak Lia udah sehat? Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kita percaya semua kita dalam pemeliharaan Tuhan ya saudara. Jangan pernah undur ya apapun. Yang kita rasakan seperti pujian kita tadi itu yang pertama, engkaulah kekuatanku, engkaulah perlindunganku. Itu benar, saudara. Walau badai datang menerpa, tahu kan badai itu apa kan? Di saat badai kita mungkin ketakutan. Tapi kalau Tuhan bersama kita, kita pasti tetap teguh. Firman Tuhan berkata di dalam Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala perkara untuk mendapatkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Bagi Amen. Orang yang mengasihi dia ya saudara. Amen. Bukan bagi semua orang. Bagi orang yang mengasihi dia. Kita Amen. Mengasihi dia enggak? Benar-benar enggak kita mengasihi dia? Kalau kita benar-benar mengasihi dia, perkara apapun yang kita hadapi, Tuhan turut bekerja untuk memberikan jalan keluar. Amin. Amin. Oh, saudaraku, diberkati. Amin. Amin. Kita sajeke. Sajek. Hatiku ada
Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Saudara diberkati. Amen. Diberkati ya. Haleluya. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin sedikit membagi sharing seperti ini, saudara. Karena sekarang ini kan kita ini kayaknya lagi menghadapi wabah lah dibilangnya, karena kayaknya menular gitu. Tapi di saat kita menghadapi wabah seperti itu, kita selalu ada orang-orang terkasih yang memperhatikan kita kan. Itu membuat kita semangat. Kenapa ada orang-orang terkasih di sekeliling kita? Karena Roh Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Ada ilustrasi seperti ini, saudara, yang pernah saya baca ya. Sebentar aja, nggak sampai 5 menit. Ada sebuah pohon. Pohon ini tinggi, rindang, dan sangat cantik. Terus tiba-tiba seekor burung jalak mendatangi dia. Dia bilang seperti ini. Wah, kamu tinggi sekali, rindang, kayaknya di sana nyaman gitu ya. Terus pohonnya bilang seperti ini, ayolah, singgahlah di sini. Dengan senang hati, burung gagak itu singgah di situ, dan dia bersarang di situ. Terus yang kedua lagi, datang seekor burung kenari. Burung kenari ini juga memuji pohon itu. Wow, kamu sangat indah, kayaknya di situ nyaman ya. Luar biasa pemandangannya, adem. Tidak ada di sana bahaya gitu ya. Terus
pohon ini juga menawarkan, ayolah di sini, silakan buat tempat di sini. Dengan senang hati saya menyambut itu pohon itu kan. Terus datanglah burung yang ketiga, burung pelatuk namanya. Burung pelatuk ini langsung dia mematok-matok apa pohon ini. Mematok pohonnya itu, akhirnya pohon itu kesakitan, berteriak. Terus pohon ini marah sama burung pelatuk. Kamu kenapa mematok-matok saya? Saya itu kesakitan, gitu. Terus burung pelatuknya ngomong seperti ini. Kamu tidak sadar di dalam batangmu itu banyak ulat. Yang saya ambil itu ulat. Jadi kamu tenang, gak usah khawatir. Biar kamu bisa hidup lama, gitu. Tapi pohonnya mengusir dia, saudara. Udah pergi sana. Saya tidak menginginkan kamu ada di sini. Saya kesakitan, gitu. Terus burung pelatuknya pergi dan tidak lama kemudian, sebulan kemudian, pohonnya itu berguguran. Seperti pohon yang ada di musim kemarau sama sekali yang tidak menghasilkan buah. Burung gagak yang bersarang di situ tadi langsung meninggalkan pohon tersebut dan burung kenari juga langsung meninggalkan dia. Nah, sesudah itu burung pelatuk kembali ke pohon itu dan kembali dia mematuk-matuk pohon itu, mengeluarkan semua ulat-ulat yang ada di dalam pohon itu. Sebulan kemudian pohon itu tumbuh segar, saudara, tumbuh kembali karena dia memang benar-benar yang dikeluarkan burung pelatuk itu tadi tuh semacam virus yang mematikan pohon itu. Nah, kayak gitu juga ke kehidupan kita, saudaraku. Terkadang di kehidupan kita ini ada orang-orang yang datang ketika kita senang, ketika kita punya segalanya, banyak orang yang menghampiri kita. Tapi ketika kita sedang mengalami banyak cobaan, hanya Tuhan yang hadir menolong kita, saudara. Amin. Tetap andalkan. Terus bayar harga. Ngikut Tuhan itu tidak enak, kan? Bayar harga, kan? Seperti sore hari ini, kita mendapatkan hati kita. Kita ngikut 2 jam buat Tuhan. Itu bayar harga, saudara. Jadi kita jangan temu-temu dengan Tuhan, ya, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita sambut ujian kita yang kita atau berikan. Hati tak terdipan kita saat kita hidup pada kita berbukan tak apa kata jaga kata doa hanya kita buka oleh kuasa. Yakin saat kau berfirman, saat berfirman, benar saat bertindak. Hanya ditentukan oleh perkataan ku aman karena kau jaga
karena kami lupa. Hanya tuntukan oleh kuasa bagi Tuhan. Thank you.
serahkan kepada hamba-Nya. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan, karena Engkau tetap baik adanya buat kami. Terima kasih buat malam hari ini, bersamaan kami lewat online. Biarlah kasih Allah boleh nyertai setiap kami di rumah kami masing-masing, Tuhan. Sebab dilepas tadi. Lepas sebentar kami belajar firman-Mu. Engkau yang akan menguduskan setiap kami, terlebih hamba-Mu, Tuhan, yang terbatas ini. Biar Allah sendiri akan menuntut setiap bibir hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sehingga penentuan itu setiap kami, Tuhan. Dan bukan kami sebagai pendengar, tetapi kami juga sebagai pelaku firman Tuhan. Yes, terima kasih, Bapak. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalanya malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kuasai setiap kami. Yes. Kuasai setiap yang kami pakai. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada gangguan, Tuhan. Dalam nama Yesus. Amin. Amin. Shalom. 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 Tolong dibuka aja mic-nya habis kalian. Ya. Yeah. Terima kasih Pak Pontas. Shalom. Sehat semuanya. Sehat Kandi. Halo sehat. Kandi. Sehat. Ya. Cek satu persatu. Pak Menu sehat? Sehat. Salam. Coba aja, konten hilang. Pak Juapon sehat? Siap. Sehat. Wah, mantap. Semalam sempat menggigil ya Pak Juapon ya. Siap. Saya lagi. Tetap dibuka aja mic-nya, enggak ada masalah buat kalian. Berhubung Pak Gembalanya lagi itu kurang enak badan berserta dengan Ibu Gembala dan anaknya, ini ban kereknya yang tugas ya buat kalian. Tapi biar nama Tuhan kita dipermuliakan. Amin. Amin. Malam hari ini kita bersama-sama dengan yang namanya tanggung jawab. Walaupun jelas. Tanggung jawab. Amin. Amin. Jelas ya Pak Pontas? Ya. Pak M jelas? Jelas, jelas, jelas. Tanggung jawab. Oke, tadinya nanti ke Andi ke Aditya itu jelas ya tahu jawab. Puji nama Tuhan Aditya. Apa sih kalau menurut Mas Aditya apa sih tanggung jawab itu? Tanggung jawab misalkan kita suatu contoh itu suatu misalkan disuruh ada pekerjaan berangkatnya jam 8 ya kita harus apa menyesuaikan juga jamnya nggak boleh motor itu contohnya kalau arti tanggung jawab sendiri tanggung jawab ya dengan menurut memelihara dalam janjinya apa mbak memelihara dalam janjinya memelihara dalam janjinya memegang janjinya ya mbak ya Oke, Pak Andi, langkah gigi pegang-pegang kepala, kayaknya mikir banget itu. Enggak, Andi. Tanggung jawab? Iya. Dikerjakan sesuai dengan yang dijanjikan. Bu Baim, itu lagi ngalamun tuh. Apa, Bu? Kita ada hak, berarti kita ada tanggung jawab, kan? Tanggung jawab itu sejalan. Jangan hanya tahu, tidak tahu tanggung jawab. Contohnya ini anak-anak ini yang dua ini mereka punya hak untuk dikasih sayangi, dibesarkan. Tapi mereka juga punya tanggung jawab untuk membersihkan rumah, untuk membantu mamanya. Kira-kira seperti itulah Mas Yuki. Oh, luar biasa. Berarti semua kita sudah mengerti nama tanggung jawab kan? Saya nggak perlu jelaskan panjang lebar. Kapan kita mulai memiliki rasa tanggung jawab itu pertanyaannya. Kalau yang pakai masker yang hitam samping saya itu narasumber itu apa sekalian. Banyak diamnya itu.
kalau menurut Mbak Novi, yang kita itu mulai bertanggung jawab mulai kapan, Mbak? Saat kita sudah mengetahui hal yang baik dan hal yang buruk. Itu umur berapa, Bu? Dari kecil kita diajarin tanggung jawab. Itu ya. Pinter. Luar biasa. Jemaat Jatlah yang Pemalang luar biasa. Sudah memahami artinya tanggung jawab, sudah mengerti dan bahkan dapat mencontohkan apa tanggung jawab gitu. Pendamping sebelah saya ini pasti diam aja. Enggak apa-apa. Tanyain ya. Selamat malam, Siran. Malam hari ini kita belajar sama-sama yang apa sih tanggung jawab itu, Mas kalian? Bertanggung jawab itu tadi sudah Bapak Ibu sampaikan, apa sih rasa tanggung jawab itu dimiliki kapan, harus siapa yang memilikinya, ditumbuhkan kapan, apa artinya, apa contohnya, apa cirinya, itu semua ada sekalian. Apa yang kita katakan, itu yang kita kerjakan, itu sama dengan integritas. Tanggung jawab itu, berani nanggung juga berani jawab ya Mas Padi ya. Kalau pengertian Kamus Bahasa Indonesia, yang saya baca, tanggung jawab itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan, tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Jadi apa yang dilakukan, dia berani bertanggung jawab, berani menanggungnya gitu. Hendak lempar batu sembunyi tangan ya. Itu gak bertanggung jawab. Tetapi dengan apa yang kita perbuat, kita berani. Ini loh aku yang melakukan gitu. Itulah tanggung jawab gitu misalnya. Tadi Mbak Novi bilang, kapan tanggung jawab itu tumbuh? Dimulai dari kapan? Benar, dari sejak dini, seseorang atau manusia itu harus diajari yang namanya tanggung jawab misalnya. Dan seiring bertambahnya usia, seiring bertambahnya waktu, tanggung jawab itu terus berkembang. Amin? Amin. Anak SD lain tanggung jawabnya dengan anak SMP. Dulu Baim tanggung jawabnya cuma jagain Randi, sekarang Baim tanggung jawabnya jagain Randi, juga cuci piring, juga nyapu. Bertambah kan, Bu? Amin. Amin. Ya. Amin. Oh, iya, nanti tambah gede dia di usia SMK lulus, tanggung jawabnya tambah lagi, jagain rumah. Jagain rumah sama jagain orang tuanya. Jagain lama-lama, dewasa jagain orang tuanya. Dulu dijagain orang tuanya, sekarang jagain orang tuanya. Betul? Betul. Iya. Dan tanggung jawab itu diberikan bagi orang yang dapat bertanggung jawab. Dan betul? Orang yang dikasih tanggung jawab. Kasih kepercayaan. Kasih kepercayaan. Tanggung jawab itu sebuah kepercayaan. Pak Pontas diberi tanggung jawab untuk menggembalakan Pemalang. Betul Pak Pontas? Betul. Oh, betul. Meskipun di Mas Tata dari Tamnya. Betul. Masing-masing kita punya tanggung jawab. Kalau kita sebagai kepala rumah tangga, kita punya tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga. Sebagai istri, punya tanggung jawab sebagai istri. Harusnya bangun pagi-pagi, nyiapin sarapan, masak. Itu Amsal bilang sama sekalian. Tapi seringkali istri-istri ini bangunnya lebih siang daripada suami. Dulu kebalikannya. Betul gak salah dari Bu? Dulu sama Bu Baim. Aku duluan kan, jam 4 udah bangun. Udah luar biasa. Istri saya gak tahu tuh, tanyanya aja sendiri gitu. Istri memiliki tanggung jawab, anak pun memiliki tanggung jawab sendiri. Ada tanggung jawabnya belajar. Malam hari ini, kita mau belajar yang namanya bertanggung jawab. Ciptakan kita, itu memiliki tanggung jawab kalian. Kita buka kitab kita. Kita dibilang sesat nanti kalau tidak kitab. Kejadian. Pasal yang ke 2. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-15. Lanjut kita bacain. Adik,
Kejadian 5. Kejadian 2 pasal 15 ayat. Kejadian pasal 2 ayat 15. Kejadian 2 ayat 15. Betul. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Amin. 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 Pertama sebagai contoh Bapak sekalian, ketika Allah menciptakan manusia, yang pertama Adam itu, Allah menempatkan Adam itu di tengah-tengah taman itu, betul? Di taman itu. Tanggung jawab yang pertama diberikan Allah buat manusia, kita Bapak sekalian. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk memelihara taman itu. Tetapi Bapak-Ibu sekalian, dengan berjalannya waktu Bapak-Ibu sekalian, manusia era modern ini, bahkan postmodern ini lupa dengan yang namanya tanggung jawab Tuhan Allah yang pertama ini Bapak-Ibu sekalian. Betul? Adam, peliharalah alam semesta ini dan usahakanlah, bahkan namailah binatang-binatang ini ya, Bapak sekalian. Kucing, ini harimau namanya harimau. Seiring bertambah lajunya waktu ini, manusia tidak lagi yang namanya memelihara alam ini. Tapi mengusahakannya dengan baik dan dengan bijak. Tanggung jawab yang diberikan Tuhan Allah buat manusia kerjakan itu semua sekarang bergeser Bapak sekalian. Bukan manusia menguasai dunia ini, namun sebaliknya, betul? Dunia yang menguasai manusia. Seharusnya ketika Allah menempatkan manusia di muka bumi ini, saudara dan saya itu seharusnya memelihara alam ini, seharusnya mengusahakan alam ini, bertanggung jawab dengan alam ini. Bertanggung jawab mengusahakan dan memelihara taman ini di dunia ini. Tetapi bukan semata-mata hanya ini loh. Tetapi kita yang bertanggung jawab dengan dunia ini. Seperti yang Allah firmankan kepada Adam, itu turun buat kita sekalian. Kuasailah bumi, usahakan memelihara. Namun Bapak sekalian, dewasa ini kebanyakan dari manusia itu bukan menguasai dunia, tetapi dunialah yang menguasai manusia. Amin. Kejahatan demi kejahatan. Bahkan kalau kita ingat dengan junjungan kita Tuhan Yesus, ketika dia dicobai di bumbungan baik Allah, itu pernah menawarkan kan, kalau engkau sujud menyembah aku, dunia ini yang aku kasih akan diberikan kembali oleh kalian. Jangan sampai habis kalian, kita umat Tuhan, kita umat pilihan yang ditebus oleh darah Yesus, kita malah tidak bertanggung jawab dengan dunia ini. Kita malah ikut tergilas dengan nikmatnya dunia ini, dengan segala keangkamurkaannya, dengan segala kemegahannya. Itu akan lenyap Bapak sekalian. Kita hanya diberi tanggung jawab sama Tuhan, memelihara dan mengusahakan. Bekerja gitu. Kita ambil tanggung jawab dengan dunia ini. Begitu kita lahir, kalau saya masih ingat pelajaran dulu IPS ya, Bapak sekalian, itu guru saya bilang begini, ketika kita lahir ceplok di muka bumi ini, di bangsa Indonesia, kita sudah dibebani namanya utang negara, Bapak sekalian. Benar enggak? Benar enggaknya saya enggak ngerti. Kita ikut bayar pajak sejak kita lahir, Bapak sekalian. Kita sudah dibebani di bahu kita. Kalau Tuhan Allah bilang, yang pertama Bapak sekalian, begitu kita ada di muka bumi ini, kita dengarkan, usahakan dan peliharalah taman itu. Dunia ini dan segala kemegahannya harus kita kuasai. Amin. Amin. Oleh dunia ini Bapak sekalian. Kita boleh punya teknologi yang canggih, kita boleh punya HP yang megah, yang baik, kita boleh punya segala sesuatunya, biarlah itu untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Amin. Amin.
dengan kita pilih milih HP, kita punya TV, kita punya segalanya, itu malah kita semakin jauh daripada Tuhan. Tuhan tidak inginkan itu sekalian. Taklukkanlah, kuasailah, dan peliharalah. Sebuah kepercayaan loh, yang Tuhan berikan buat manusia. Pelihara yang kau miliki. Yang sudah aku berikan dipelihara, Tuhan bilang. Salah satu ciri orang yang bertanggung jawab itu, dia mampu memelihara apa yang dipercayakan kepadanya. Amin. Amin. Tuhan hanya mau kasih kita lebih kalau kita bisa memelihara yang Tuhan sudah kasih. Kalau kita belum dapat itu, Tuhan tidak mungkin kasih yang lebih lagi. Sekalian. Yang pertama, untuk dunia ini. Bahkan kita harus menyebarkan Injil ke seluruh dunia ini. Ke seluruh dunia ini. Oh, jadi tidak sekalian. Oh, saya mengusahakan taman. Itu yang pertama sekalian. Yang kedua, Tuhan itu menuntut kita bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan kasih. Amin. Amin. Setiap kita lahir di muka bumi ini, Tuhan minimal kasih kepada kita satu talenta. Betul? Betul. Dan itu minimal. Dan bisa lebih multi-talents. Ada yang Pak Pasar itu bisa nyanyi, bisa main musik. Kembang habis kalian. Pak Pontas sudah jadi Pak Pasar itu nular. Jadi YouTuber sekarang. Iya kan? Mbak Jua pun punya talenta. Murut. Nyanyi. Gitu ya, nyanyi. Oh. Ya. Minimal itu satu talenta buat kalian. Dan itu pasti potensi itu. Nggak mungkin orang nggak dibekali apa-apa sama Tuhan di muka bumi ini. Betul? Betul. Amin. Ketika Tuhan menciptakan kita menang dari sekian ribu sel itu, kita menang di pemenangnya. Minimal Tuhan kasih kita satu talenta. Minimal. Minus ya, talenta. Mbak Novi, masing-masing kita punya minimal satu talenta yang Tuhan kasih sejak kita lahir. Perumpamaan tentang talenta. Matius 25. Itu pasal 25 dari ayat yang ke-14 sampai dengan ke ayat yang ke-14 sampai ayat yang keberapa itu? Talenta itu sampai ayat yang ke-20. Itu perumpamaan penting ya buat perenungan. Itu ada masing-masing dikasih namanya sebelum Tuhan itu pergi, masing-masing dikasih ada yang 10 talenta. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 1. Betul? Masing-masing diberi sesuai kesanggupannya, betul? Amin. Tuhan memandang kita, Tuhan memandang Yogi, di kuasa berapa, Tuhan kasih berapa gitu. Tuhan kasih berapa, dikasih Tuhan itu apa sekalian. Tuhan di kamu sanggupnya 5, kasih 5 sama Tuhan. Aditya, kamu sanggup 10, kasih 10. Papa Saribu, kamu sanggup berapa? 5, 10, 6, tak kasih. Itu dikatakan karena perumpamaan itu menurut sanggupannya sebelum Tuhan itu pergi. Dan Tuhan Allah itu begitu melihat kita umatnya, dia bilang, ini sanggup sekian, ini sanggup sekian. Tuhan kasih. Namun, Bapak sekalian, di perumpamaan itu ada satu hamba yang jahat, Bapak sekalian. Dia tidak bertanggung jawab dengan talenta yang Tuhan kasih. Betul? Dia ambil talentanya itu, dia bungkus dengan kain, dan dia tanam.
Ketika Tuhan itu pulang, ditanya satu persatu, jawabannya enak sekali. Jawabannya kan gak enak tuh. Karena aku tahu engkau Tuhan yang jahat. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah ini. Terimalah kepunyaan Tuhan. Ini kurang ajar banget ya Mbak ini. Dikasih kepercayaan malah dia gak mengembangkannya, malah dia disembunyikan habis kalian. Bagaimana dengan kita habis kalian? Tanggung jawab apa, talenta apa yang Tuhan kasih buat kita kerjakan di muka bumi ini? Sembunyikan seperti orang ini. Dia sembunyikan dalam tanah dibungkus dengan kain. Itu menandakan dia malas, ya, sekalian. Betul? Beberapa waktu yang lalu saya bikin status di Facebook saya bilang begini. Penyakit apa yang mematikan? Orang pusing, dia akan tahu pusing, dia akan nyari obat. Betul, Pak Saribu? Sakit, Pak Saribu akan cari obat gigi, betul? Tidak mungkin, Pak Saribu. Giginya sakit, cari obat perut. Tidak mungkin. Ibu Baim kena malaria, tidak mungkin carinya obat vertigo. Betul, Bu? Nanti pusing, berarti giginya kumat. Tidak mungkin cari obat diapet. Pak Minus, asam uratnya kambuh, tidak mungkin cari ultraflu. Semalam sampai jam 3 belum koming, mual, puternya proma, betul? Nggak ingat kalian, ketika Tuhan percayakan talenta, Tuhan ini percayakan talenta kepada hamba ini kurang ajar banget kalian. Ya, bungkus talentanya itu dia sembunyikan di tanah itu. Tuannya pulang, kamu tuh sampai berapa? Ini 10, balik, berlipat kali ganda. Kamu berapa? 5, berlipat kali ganda. Ya, yang satu, talentanya menunjukkan kepadamu. Aku tahu Tuhan, kamu tuh Tuhan yang jahat. Kamu tidak mengambil di tempat yang bukan semestinya. Makanya aku sembunyikan talenta yang Tuhan percayakan itu. Dan ini pulang, tak kembali. Kurang ajar habis kalian. Menandakan orang malas, dia tidak mau mengembangkan talentanya. Tuhan masih bisa pakai orang bodoh. Betul? Bahkan 12 religius itu yang pintar hanya beberapa orang kok. Yang lain orang-orang sederhana. Orang yang tidak dipandang sebelah mata. Betul? SDM-nya seberapa, Pak sekalian? Petrus. Tapi dia bisa berkhotbah. Bahkan 3.000 orang bertobat. Tetapi Tuhan tidak bisa pakai orang malas, ya, sekalian. Percaya nggak percaya? Bapak Ibu harus percaya. Tuhan tidak bisa pakai orang malas. Amsal bilang, hei pemalas, belajarlah kepada semut. Engkau seperti pintu pada yang misalnya, krak, 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 krak. Hamba yang jahat ini, Tuhan katakan. Maka jawab tuannya, hai hamba yang jahat dan malas, ketika kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Wow, jelas dikatakan hamba yang jahat dan malas. Kalau kita tidak mengembangkan talenta yang Tuhan beri sekalian, Tuhan katakan, hei kamu Yogi, hamba yang jahat dan malas. Itu berlaku buat kita semua buat sekalian. Kalau kita tidak kembangkan talenta yang Tuhan kasih dalam diri kita, potensi yang Tuhan kasih di dalam hidup kita, Tuhan bilang kepada kita, hei Aditya, kamu hamba yang jahat dan malas. Kamu enggak layak masuk dalam pestaku. Sebab itu ambillah talenta Tuhan padanya dan berikanlah kepada orang yang punya 10 talenta itu. Karena kepada setiap orang yang punya akan ditambah, tapi yang kurang akan diambil. Dan, ingat ini, ayat 35, dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan tertak gigi. Oh, mengerikan habis kalian. Hukuman bagi pemalas dan orang jahat. Tuhan bilang, orang yang tidak bertanggung jawab itu dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap.
karena terdapat ratap dan retak gigi. Cek kehidupan kita malam hari ini. Talenta apa, potensi apa yang Tuhan taruhkan di depan kita. Yang itu dituntut pertanggungjawabannya buat Tuhan. Tuhan tidak apa misalnya. Tuhan tidak, bukan Tuhan yang nyoh. Tapi Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Hei Mbak Novi, engkau hamba yang baik atau yang jahat. Talenta yang Tuhan kasih buat engkau dipertanggungjawabkan kelak. Amin. Aditya, baju apa? Amin. Mas Arifu, talenta yang Tuhan percayakan, Tuhan kembangkan dalam kehidupanmu. Hilang Bapak Mas Arifu. Yang terakhir, Bapak sekalian. Kristus 6 ayat 8. Mbak Novi, terus baca Mbak Novi. Efesus pasal 6 ayat 8. Tanggung jawab apa sih yang Tuhan tuntut dalam depan kita? Efesus pasal 6 ayat 8. Efesus 6 ayat 8. Beginilah bunyi firman Tuhan. Kamu tahu bahwa setiap orang baik, maaf, kamu tahu bahwa setiap orang baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, ia akan menerima balasannya dari Tuhan. Amin. 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 Tuhan tuntut kita bertanggung jawab atas kehidupan yang kita jalani hari ini, Bapak sekalian. Betul? Kita mati itu bukan finish, Bapak sekalian. Mati itu akan berhadapan dengan Tuhan. Kematian jasmani ini itu hanya meninggalkan badan kita ini. Tetapi Tuhan menuntut pertanggungjawaban baik hamba maupun orang merdeka. Apapun yang kau kerjakan di muka bumi ini, baik itu buruk, baik itu jahat, Tuhan tuntut itu. Betul? Kalau orang sebelah kita punya yang namanya amal baik atau amal buruk yang dicatat, itu melekat dengan kehidupan kita sekalian. Dan Tuhan itu punya, itu kalau kita begitu menghadap takdir, itu Tuhan tahu. Oh Yogi, kamu pernah nyolong mangganet tetanggamu. Yo Yogi, kamu pernah berbohong dengan mamamu. Ki, kamu pernah nyontek. Itu Tuhan punya semua sekalian. TK Medica punya. Dan dia minta pertanggungjawaban kita sekalian. Apa yang kita kerjakan di muka bumi ini, Tuhan minta pertanggungjawaban kita. Jadi jangan pernah main-main dengan hidup kita sekalian. Karena itu dituntut pertanggungjawabannya. Bahkan setiap kata yang kita ucapkan, Tuhan tuntut pertanggungjawabannya. Amin. Jangankan tindakan, perkataan, Tuhan juga tuntut buat kalian. Hati-hati dengan yang namanya bahkan Amsal katakan hidup mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya akan memakan buahnya. Kita harus bertanggung jawab dengan kehidupan yang kita jalani di dunia. Pemerintah, ya. Mengelola bumi, ya. Tetapi hidup kita pribadi lepas pribadi. Tuhan tuntut pertanggungjawabannya. Amin. Amin. Sampai bagi kalian. Kita datang ke tata putih bilang, sabaslah hai hambaku yang baik. Masih baik. Demi namamu Tuhan, Tuhan. Aku mengusir setan demi namamu. Aku akan mengusir demi namamu. Tuhan bilang, enyahlah engkau hamba pembuat kejahatan. Sidiki setiap hati kita malam hari ini, Bapak sekalian. Apakah kita bertanggung jawab dengan ketiga hal ini, Bapak sekalian? Kalau lagu ini bukan maksudnya, atau bahkan kita
dikuasai oleh dunia ini. Yang kedua, dengan talenta yang Tuhan kasih, apakah kita sudah bertanggung jawab dengan apa yang diberikan Tuhan buat kita? Karena semuanya itu Tuhan tuntut pertanggungjawaban. Yang ketiga, apakah kita Tuhan akan tuntut pertanggungjawaban kita atas hidup yang kita jalani di muka bumi ini, Ustaz? Di kali ini Tuhan minta pertanggungjawaban kita, Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Monggo. Mana Pak Pentasnya ya? Ibu Ephraim memimpin untuk persembahan. Mari kita siapkan persembahan kita, saudara. Saya minta Tuhan untuk berdoa untuk persembahan kita dengan kasih Tuhanku. Bapak, terima kasih Bapak buat malam hari ini Bapak. Engkau satukan kami di dalam ibadah kami Bapak. Kiranya Engkau berkati ibadah kami pada malam hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa baik Bapak. Kami mengasihi Engkau Bapak. Sebentar kami akan memberikan persembahan Bapak. Bapak, kiranya berkat-Mu selalu melimpah buat kami semua Bapak. Terima kasih Bapak, kami siap untuk menabur Bapak dengan sukacita. Haleluya, amin. Kita sambut pujian kita, saudara. Sungguh ku bangga Bapak punya Bangga Tuhan, haleluya. Terima kasih buat firman Tuhan. Kalau ibadah online seperti ini, persembahan kita di rumah masing-masing Bapak Ibu jangan lupa. Jadi kita tetap ada persembahan walaupun online seperti biasa. Dan nanti setiap persembahan itu ketika kita ibadah onsite, masing-masing membawa supaya dikumpulkan oleh bendahara. Termasuk perpuluhan, mungkin persembahan yang lain-lain, ketika kita online, maka itu kita masukkan di satu tempat atau amplop, kemudian nanti akan dikumpulkan supaya disampaikan kepada bendahara. Terima kasih Bapak Ibu Saudara. Dari kemarin sebenarnya ingin berkunjung melihat Pak Menus, tapi karena kesehatan kurang
memadai, akhirnya kita lihat-lihatan di Zoom saja seperti ini ya. Ya, kita saling mendoakan seperti ini, yang penting kita bisa tatap muka seperti ini, keadaan baik-baik. Puji Tuhan, Pak Juapon sudah beli HP yang baru, dan Pak Juapon juga sudah divaksin yang ketiga kemarin, walaupun malamnya itu Pak Juapon menggigil, tapi puji Tuhan sekarang sudah sehat. Terima kasih juga untuk Mas Aditya yang mau setia melayani Pak Juapon. Aditya ini kalau disuruh ini cepat sekali Bapak Ibu Saudara. Kalau Bapak Ibu Saudara butuh tenaga, langsung hubungi Mas Aditya, pasti dia selalu siap hadir tepat waktu. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya kira itu saja yang perlu saya sampaikan. Dukung doa terus supaya kesehatan kita, dan mari kita semua menjaga kesehatan masing-masing ya Bapak Ibu Saudara. Protokol kesehatan jangan lupa, kemanapun kita pergi supaya kita tetap sehat, dijaga oleh Tuhan. Kalau kita batuk kita sadar dirilah, kita pakai masker saudara-saudara, supaya kalau ada orang di samping kita ketika kita batuk tidak mengganggu mereka. Rajin cuci tangan, semprot saudara-saudara, supaya kita tetap sehat. Amin. Kalau bisa jangan ada yang sakit di antara kita, semua sehat. Masing-masing menjaga kesehatan kita ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akhiri dalam doa. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu Saudara. Walaupun melalui Zoom, tapi kita tetap semangat. Rasanya tidak berbeda. Tuhan tetap hadir dan Tuhan tetap berkarya. Dan Roh Kudus tetap berkarya di hati kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Sebelum kita akhiri di dalam doa, nanti Pak Juapon akan berdoa buat kerinduan kita. Berdoa buat jemaat-jemaat yang sakit, jemaat yang undur, supaya dibawa Tuhan kembali beribadah. Berdoa supaya Tuhan menyediakan, mencukupkan segala yang kita perlukan. Haleluya, haleluya. Bapak Adjua pun akan menaikkan doa kepada Tuhan. Mari kita mengimani bersama-sama. Bapa kami bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur serta terima kasih di hadirat Engkau. Amen. Engkau Allah sesembahan kami, Engkau Allah pengharapan kami, Engkau Allah pelindung kami, Engkau Allah yang kekal, Maha Suci Engkau, Maha Adil Engkau, Maha Kuasa Engkau. Kami datang di hadapan Engkau bersama-sama sidang jamaatmu di kota Pemalang ini. Engkau yang mengetahui dalam keinginan, maksud dan tujuan kami. Ya Bapa, kami mohon kepadamu, mohon ampun di hadirat Engkau ya Bapa. Ampunilah dosa salah kami, ampunilah kekurangan dan kekeliruan kami. Kami manusia yang dari debu tanah, tapi Engkau yang memberi kemuliaan pada hidup yang kekal yang Engkau sudah janjikan. Siapa yang percaya akan mendapatkan hidup yang kekal? Karena kami tahu dan percaya bahwa yang akan mengalami kematian, nah kita semua ini yang sudah percaya bahwa hidup yang kekal itu kita yang akan mewarisi. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Saya mohon kepadamu, di hadapan Engkau tidak ada perkara yang sukar dan sempit. Tidak ada perkara yang mustahil. Engkau bisa membukakan dalam hati mereka masing-masing. Di dalam keinginan kerinduan. Terima kasih. Haleluya. Amin. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya
Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan, memberkatiku. Kau turun tangan, memberkatiku. Bapa kami bersyukur buat malam ini kami boleh beribadah bersama-sama. Walaupun online, namun hadirat Tuhan tetap terasa di rumah kami masing-masing. Bapa, terima kasih, biarlah Engkau terus bekerja di rumah kami masing-masing, di hati kami, bukan hanya saat ibadah saja, tetapi 24 jam sehari. Kami berdoa supaya Roh Kudus bekerja, supaya rumah kami masing-masing penuh dengan hadirat-Mu, penuh dengan sorgawi, rasa sukacita sorgawi, kemenangan mujizat. Ada tanda-tanda heran kami alami setiap hari karena kami tidak keluar dari hadirat-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Bahkan setiap pergumulan kami, doa kami, kerinduan kami, Tuhan selalu jawab ya Tuhan, karena Engkau dengan kami selalu dekat. Terima kasih buat jemaat-Mu yang bergabung dengan setia malam ini. Tuhan, Roh-Mu menjama, melawat, memberkati setiap kami. Tambah-tambahkan hikmat, iman, kesetiaan, supaya kami lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Yang tidak pernah bergabung online juga, Roh Kudus, Engkau ingatkan mereka ya Tuhan, supaya kami mau sehati sepikir untuk mengikuti kegiatan pelayanan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, setiap jemaat-Mu yang sakit kami berdoa, Tuhan Engkau menjama, memulihkan, menyembuhkan. Ko Anton dalam pemulihan Tuhan jama oleh bilur-bilur Yesus. Ko Anton disembuhkan Tuhan dengan sempurna. Kami berdoa buat Ibu Menus Tuhan dalam pemulihan kesehatannya Tuhan jama. Dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Ibu Menus sudah disembuhkan. Di dalam nama Yesus kami berdoa buat Ibu Diana ya Tuhan yang sedang sakit. Tuhan jama, ulurkan tangan-Mu, memulihkan, membebaskannya, supaya oleh bilur-bilur Yesus dia sembuh dan kuat, sehat kembali. Olah dalam pemulihannya, Tuhan jama, pulihkan dia di dalam nama Tuhan Yesus. Mbak Lia dalam pemulihan, Tuhan Engkau sempurnakan kesehatannya. Di dalam nama Yesus, siapapun di antara kami Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, apapun kelemahan yang kami rasakan dalam tubuh kami, kami sepakat Tuhan usir semua penyakit dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tidak ada penyakit yang mengganggu tubuh kami, sebab tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bait Allah. Kami melarang semua jenis penyakit tidak boleh hinggap di dalam tubuh kami, sebab tubuh kami sudah dibeli dengan darah Yesus lunas. Dalam nama Yesus kami punya hak terhadap penyakit. Kami melarang penyakit, kami mengusir penyakit, kami menolak penyakit dari tubuh setiap kami, dari rumah setiap kami, di dalam nama Yesus, dari anak-anak kami, di dalam nama Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Oh, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Kuasa darah-Mu yang kudus, yang luar biasa itu, menyucikan tubuh kami dari semua kelemahan, dari semua penyakit. Kami dibebaskan menjadi kuat. Tubuh kami kuat. Tubuh kami kuat di dalam nama Yesus. Di masa-masa pandemi hari ini kami berdoa, Tuhan beri kekuatan imun yang kuat di dalam tubuh kami masing-masing, supaya kami tetap kuat di dalam nama Yesus. Bahkan semua makanan, obat, minuman yang masuk dalam tubuh kami,
Tuhan Engkau menguduskan semuanya itu, menjama, memberkatinya, supaya itu menjadi sarana kesembuhan, menjadi obat, menjadi vitamin, untuk menjadi kekuatan, menambah imun, kesehatan dalam tubuh kami masing-masing, supaya kami semuanya sehat dalam perlindungan pemeliharaan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, semua beban pergumulan kami masing-masing, Tuhan yang melihat, Tuhan ulurkan tangan-Mu, Engkau memberkati, Engkau menyediakan, Engkau mencukupkan, Engkau membuka jalan dalam semua pergumulan kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Kalau sebentar kami akhiri ibadah ini, kami menyerahkan sepanjang malam ini ketika kami istirahat, Tuhan bersama dengan kami, memulihkan kesehatan kami. Ketika kami besok pagi, kami bangun dengan sukacita, dengan tubuh yang segar dan kekuatan yang baru mengalir atas tubuh kami. Terima kasih Bapa di sorga, terpujilah Tuhan, kekal selama-lamanya. Mari kita mengangkat kedua tangan kita kepada Bapa. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah anugerah dari Allah Bapa, kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah oleh Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai malam ini sampai selama-lamanya, sampai Yesus datang kembali bawa kita ke sorga. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita. Haleluya.